bebaskan atau dakwa tahanan SOSMA sebelum DEFA beli. Demo mahasiswa bersama VC, polis tahan pelajar wanita. PAS mau kerajaan haramkan DAP. PAS hari ini menyarankan agar kerajaan mengharamkan DAP berdasarkan beberapa bukti yang dipetik timbalan presiden parti itu, Tuan Ibrahim Tuan Man. Dalam kenyataan dikeluarkan hari ini, anggota Parlimen Kubang Krian berkata ada asas untuk meyakini bahwa DAP semakin membahayakan politik negara. Malah, tindakan parti tersebut bercanggah dengan pembentukan asas kenegaraan dan pelembagaan persekutuan. Maka dengan ini wajarlah DAP diharamkan, katanya. Menjelaskan alasan kesahan itu, Tuan Ibrahim menyenaraikan tiga bukti dan kontroversi membabitkan DAP sebagai hujahannya. Pertama, beliau memetik ucapan dibuat anggota Parlimen Bukit Martajam, Steven Sim, semasa Forum Naratif Malaysia Baru di Kota Damansara pada 14 September lalu. Kata Tuan Ibrahim, sebelum ini beliau sudah mendesak polis menyiasat ucapan Sim yang berbunyi "The Kingdom of God is an unstoppable mission and the reason is simply this, God himself will act on it and that is our unshakable confidence." Kerajaan Tuhan adalah misi yang tidak dapat dihalang dan alasannya adalah ini, Tuhan sendiri akan bertindak untuknya dan itulah keyakinan kita yang kukuh. Demikian makna dalam ucapan terjemahan dalam bahasa Melayu. Dan kedua, katanya, beberapa pemimpin DAP bertaraf wakil rakyat ditangkap kerana disyaki terbabit dengan kegiatan menyokong kumpulan Harimau Pembebasan Tamil ELAM LTTE yang disenarai sebagai pertubuhan pengganas oleh pihak berkuasa Malaysia. Ketua Polis Negara juga mengakui penahanan beberapa individu yang dikaitkan dengan LTTE adalah berdasarkan bukti kukuh dan hasil risikan polis di Raja Malaysia. Hal ini menunjukkan bahwa penangkapan pemimpin DAP yang dikaitkan dengan LTTE bukan satu tindakan politik, tapi demi kepentingan negara, katanya lagi. Alasan ketiga diberikan Tuan Ibrahim ialah berkaitan komik inisiatif jalur dan jalan meraih manfaat bersama BRI dihasilkan bekas anggota DAP Hiu Kuan Yau. Buku itu kini diharamkan kerajaan melalui perintah dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri KDN kemarin. KDN mengesahkan komik berkenaan mempromosi ideologi komunisme, sosialisme, menyebarkan fakta salah, mengelirukan dan juga mempertikaikan perjuangan tokoh terdahulu dalam memperjuangkan kemerdekaan negara. Katanya, dalam perkembangan lainnya, dua hari menjelang Deepavali, wakil rakyat DAP, Kasturi Pato menggesa polis sama ada mendakwa atau membebaskan tahanan akta kesalahan keselamatan langkah-langkah khas 2012 SOSMA yang dikaitkan dengan kumpulan militan Harimau Pembebasan Tamil ELAM LTTE. Jelas ahli parlimen batu kawan itu, tahan dulu, siasat kemudian adalah pendekatan yang menindas yang pernah digunakan dalam Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA dulu sebelum akta itu dihapuskan pada 2012. Rayuan saya kepada kerajaan, dakwalah mereka di mahkamah atau lepaskanlah mereka sebelum dipahami. Ada undang-undang jenayah dan akta yang boleh digunakan untuk mendakwa mereka, tapi untuk gunakan SOSMA ke atas mereka, itu tak dapat diterima. Ia melanggar hak asasi dan kebebasan mereka, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Daripada 12 yang ditahan di bawah SOSMA itu, 4 daripadanya adalah ahli DAP. Tiada sambutan difabeli buat DAP dan PH tahun ini, memandangkan ada rakan-rakan kami yang masih ditahan di bawah SOSMA yang zalim, sedangkan mereka sepatutnya didakwa di mahkamah, kata setiausaha antarabangsa wanita DAP itu. Awal minggu ini, Ketua Polis Negara IGP berkata siasatan sudah dipercepatkan, namun tidak berjanji suspek akan dibebaskan sebelum dipabeli, sambil menegaskan polis bertindak semata-mata berdasarkan keperluan dan kepentingan keselamatan. Dua minggu lalu, pada 10 Oktober, polis menahan adun DAP P. Gunasekaran, Seremban Jaya dan G. Saminatan Gade
bawa Sosma kerana dikatakan terlibat dengan LTTE. Ahli DAP V. Suresh Kumar dan S. Chandru turut ditahan di bawah siasatan sama. Keempat-empat mereka bersama seorang juruteknik kilang S. Arivin Tan yang turut terditahan menafikan sebarang kaitan dengan LTTE dan memfailkan permohonan habeas corpus yang memerlukan orang yang ditahan dibawa ke mahkamah untuk memperoleh kebebasan. Pendengaran permohonan mereka dijadual pada 31 Oktober ini. Sejak itu, isteri kepada Saminathan, Suresh Kumar dan Chandru melakukan mogok lapar di luar Bukit Aman bagi mendesak suami mereka dibebaskan. Bagi anggota Parlimen Teluk Intan, Nga Koming pula meskipun menghargai usaha polis dalam membanteras kegiatan keganasan, beliau turut merayu agar siasatan disegerakan, seterusnya mendakwa atau melepaskan suspek. Sehingga sekarang polis patutnya sudah siapkan siasatan dan membebaskan tahanan yang ditahan bahawa Sosma berhubung isu LTTE. Jika polis benar-benar yakin mereka ada bukti kukuh terhadap tahanan, maka suspek sepatutnya dibawa ke mahkamah untuk dibicarakan secara adil. Sekurang-kurangnya mereka diberikan peluang untuk mempertahankan diri. Saya rayu kepada IGP untuk lengkapkan siasatan polis sekarang dan bebaskan tahanan bawah Sosma supaya mereka boleh pulang menyambut Deepavali bersama keluarga masing-masing, katanya dalam kenyataan berasingan. Sejak 1966, DAP sentiasa menentang sebarang bentuk keganasan dan kezaliman, kata pengerusi DAP Perak itu. Perkara sama turut disuarakan anggota Parlimen Klang, Charles Santiago, dengan memetik Menteri Dalam Negeri Muhyiddin Yassin dan polis yang menurutnya berulang kali berkata mempunyai bukti konkret atas penahanan 12 individu itu. Malah katanya Ketua Penolong Pengarah Bahagian Anti Pengganas E8 Cawangan Khas Bukit Aman, Dato' Ayub Khan Maidin Pitachai sendiri berkata wujud transaksi kewangan dalam jumlah besar dipercayai untuk menggerakkan aktiviti berkaitan LTTE. Jadi kenapa tahan mereka bawa undang-undang kuno Sosma yang membenarkan tahanan tanpa perbicaraan yang PH janji untuk mansukan sebaik saja berkuasa? Deepavali disambut oleh penganut Hindu seluruh dunia untuk mengenali mana satu kuasa kebenaran dan keadilan daripada kejahatan. Semasa saya tulis ini, suasana di luar sana adalah gelap. Saya hanya mampu berharap yang kita akan ada hati perut dan bebaskan mereka ini sebelum Ahad ini, bila sambutan Deepavali bermula, katanya. Dalam perkara ke-27 Buku Harapan, PH berjanji untuk memansuhkan beberapa akta zalim dan memansuhkan peruntukan zalim dalam beberapa akta yang lain, termasuklah Sosma. Perkembangan lainnya, polis hari ini menahan seorang pemimpin pelajar wanita yang berdemo di hadapan pintu pagar Universiti Melaya UM bagi menzahirkan sokongan terhadap NAIB Chancellor Universiti itu. Kejadian berlaku pada kira-kira jam 2.30 petang apabila pihak polis mengarahkan pelajar supaya menghentikan ucapan mereka dan bersurai. Pihak berkuasa juga telah merampas sistem audio muda alih yang digunakan sebagai pembesar suara untuk menyampaikan ucapan semasa bantahan yang dihadiri oleh kira-kira 30 orang pelajar. Menurut Presiden Gabungan Pelajar Islam Malaysia Gamis, Muhammad Ikhwan Nashrik Salihin yang adalah penganjur bantahan itu, pemimpin pelajar yang ditangkap adalah Ketua Sayap Wanita Gamis Maizatul Afira Ayub. Polis pada awalnya memberitahu bahawa mereka mahu menahan Maizatul kerana dia tidak membawa maikat. Namun selepas Maizatul menunjukkan maikatnya, polis kata dia ditahan kerana kami tidak mempunyai permit untuk mengadakan perhimpunan. Kita akan ke balai polis pantai kerana dia dibawa ke sana, katanya ketika ditemui di lokasi perhimpunan itu. Demonstrasi itu bermula sejurus selepas solat Jumaat di Masjid Ar-Rahman berhampiran UM, kira-kira jam 2 petang sebagai membantah tindakan ke atas seorang graduan UM, Wong Yan Ki, yang melakukan protes terhadap Abdul Rahim selepas menerima scroll ijazah pada hari convocation UM awal bulan ini. Tidak jelas di bawah undang-undang mana pelajar itu ditangkap kerana percubaan oleh pemberita untuk mendapatkan ulasan daripada pihak polis di lokasi tidak berjaya.